Assalamualaikum, it's Husna and welcome to my channel at Husna Reads. So, hari ni Una nak buat video book review lagi. Ada 4 buah buku yang Una akan review hari ni. Buku yang pertama adalah Boba Girl, Meow Girl, K-pop Girl, Mondit Yang Tak Sup, iaitu sebuah buku K-pop khas untuk para mom baby, kumpulan Monster X tu. And the last one is Mukbang Girl, buku-buku yang sangat colourful. So stay tuned. Mungkin video ni panjang sikit, so Una akan letakkan timestamps dekat bawah, ataupun korang boleh tengok daripada awal sampai habis hopefully. I will try to sum up semua pendapat Una dalam video ni and make it concise. So apparently video ni ada 2 parts. This is part 1 and then lepas ni akan ada part 2. So hampa kena tengok part 2 juga, okay? So let's get started with the first book, Boba Girl. Boba Girl mengisahkan tentang watak utama Naza yang juga merupakan seorang Insta famous. Dia ni selalu buat live lah, live sharing dekat IG dia. So one day dia dah lost lah nak buat topik apa pula. Lepas ni dia macam creative juice dia dah hilang lah. Followers dia asyik berkurang, so dia kenalah mencari topik yang hot, topik yang ramai orang carikan untuk naikkan lagi followers and viewers IG live dia. Kawan-kawan dia bagi idea untuk dia buat live pasal teh boba. Sebelum ni kan ada trend boba tea. Sedapnya kau tanya balik. So dalam buku ni, Naza dia mencarilah kedai mana yang teh boba dia sedap, and Naza dia akan buat review based on apa yang dia rasa tu lah. Dalam pencarian mencari teh boba yang paling sedap, teh boba lokal especially yang paling sedap kat Malaysia ni, one day dia terjumpa sebuah gerai ni. Gerai ni berada di sebuah jalan yang macam sunyi, tetap macam tak ada orang. Tempat tu memang tapak tinggal lah. Naza pun time tu dia rasa macam why not aku try juga teh boba ni. Minum je teh boba di gerai yang misteri tu. Serius lah, is this real? Betul ke ni? Rasa sedap gila nak mampus ni. Dia excited sangat nak beritahu kat orang. One day dia ajak kawan-kawan dia pergi kat teh boba tu, dia nak belanja lah. Yang peliknya, bila dia bawa kawan-kawan dia ke gerai teh boba tu, gerai tu tak ada pun. Di situlah misteri bermula. Betul ke teh boba tu wujud? Jeng jeng. So, my feeling selepas dah baca Boba Girl, buku ni sangat-sangat buat Una teringin nak minum teh boba. Especially bila dah sampai part Naza tu, dia jumpa gerai teh boba yang misteri tu. Dia ceritakan yang teh tu sangat sedap, and then boba tu, boba daripada gula merah kan, and cara dia cerita tu macam menyitik yang liuk. Orang kedah kata literally after Una habis baca buku ni, Una terus cari kedai boba tea. Terus dengan abang, macam abang hantau lah kat sini ada kedai yang jual teh boba ke, ayak-ayak yang ada boba pearl apa semua tu. Craving satisfied untuk buatkan pembaca teringat-ingat segala makanan, minuman, kisah yang diceritakan. Itu adalah satu pencapaian yang sangat terbaik. Thumbs up sangat kepada penulis sebab it's not easy to bagi pembaca betul-betul menghayati cerita and teringin juga nak minum air boba tu. Una tak ada apa sangat nak komplain dalam cerita ni sebab memang dia sebuah kisah yang ringkas, kisah misteri remaja yang ringkas, tak kompleks sangat, tapi dia punya impact tu menyebabkan kita teringin nak rasa apa yang watak tu rasa, teringin nak minum teh boba juga. So nak tahu apa misteri dia, korang kenalah baca Boba Girl ni. Una bagi, absolutely Una bagi 5 stars. Buku yang kedua, Meow Girl by Nisa Osman. Macam yang korang tengok dekat cover ni, kisah dia tentang seorang budak yang sukakan kucing lah, tentang Kisha. Kisha ni ada satu peristiwa hitam lah. Kisha dia tengah main-main kucing, and then Kisha tu dia rentap ekor kucing tu sampai membuatkan kucing tu mencakar muka dia sampai berdarah-darah. Tu menyebabkan Kisha trauma lah dengan kucing. One day dia balik daripada sekolah, masa tu hujan lah, and then dia terdengar bunyi meow, meow, bunyi kucing padah. Dia macam menyampah lah masa tu. Takkan nak biarkan dekat sini kan, takkan nak terus balik. Apa je lah. So Kisha ambil kucing tu bawa balik rumah, dan kucing itu telah menjadi kucing kesayangan peliharaan Kisha. Daripada situlah titik tolak, Kisha dah tak rasa takut dah dekat kucing. Kucing tu dinamakan Putih. So kisah ni bermula happy-happy je, macam mana Kisha sayangkan Putih. Cerita ni mula rancak apabila Kak Balkis, dia ni macam orang yang menguruskan sebuah organisasi kecil. Dia menguruskan kucing-kucing jalanan, tolong bagi makan apa semua. Dan organisasi itu bernama Rumah Untuk Miau. Sampailah satu masa ni, Rumah Untuk Miau ni akan ditutup.
So dia macam sedih lah. Nanti apa jadi kat kucing-kucing jalanan ni kan? Siapa nak bagi dia orang makan? Lepas tu nanti dia dah tak ada dah tempat nak bermain-main dengan kucing. Sebab utama dia adalah kekurangan dana. So masa tu Kisha macam terfikir-fikirlah macam mana dia nak selamatkan rumah untuk Miau ni. Apa yang dia boleh buat dalam keadaan dia yang masih budak tu untuk membantu rumah untuk Miau. Apa yang Una suka pasal buku Miau Girl ni, Miau Girl ni dia macam emosi dia turun naik lah. Masa awal-awal Kisha happy je main-main dengan kucing dia, dengan dekat rumah untuk Miau tu semuanya berjalan lancar je. And then ada something yang berlaku dekat ending, di mana ada hint juga masa awal tu. Ada satu event lah yang berlaku kat awal tu. And then Una rasa macam, adakah ini direction yang penulis pilih sebagai ending cerita ni? And then bila tengok balik, macam betul lah. So, pilihan yang penulis tu buat untuk menutup cerita Miau Girl ni telah berjaya membuatkan Una mengalirkan air mata lah sebabkan apa yang berlaku kat ending. So, yang bagusnya dia juga buat Una nak main dengan kucing, nak tengok kucing, buka-buka YouTube video pasal video kucing. It's a good story. Nampak simple, tapi dia sebuah cerita yang ada emosi ups and downs. Cerita dia tak lambat, fast pace, and I would really recommend it to all of the readers out there. Rating untuk buku ni Una bagi 5 star juga. K-popers life and how to balance it out. Macam mana dia nak buktikan bahawa minat K-pop ni pun emosi yang bervariasi lah. Ada sedih, ada marah, ada kecewa. Video hangpa tengok kat YouTube tu yang dia buat makan-makan banyak-banyak, biasanya dia letak dalam dulang, I think more than 50%. Barulah macam dapat pick up. Oh.